Haji Pri Hakim. Saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk jujurlah kerana kita orang beriman. Soal kejujuran dan amanah ini sebenarnya bukan masalah boleh ataupun tidak, tetapi soalnya mahu ataupun tidak mahu. Kerana sebagai orang Muslim, iman dan Islam, kita sepatutnya bersatu dengan kejujuran itu. Bagi orang yang beriman, sifat jujur dan amanah ini menjadi jati diri dan cara hidup seharian. Rasulullah ketika ditanya, adakah seorang yang mukmin itu boleh menjadi pengecut? Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, maksudnya, ya, tetapi ketika ditanya, adakah seorang mukmin itu juga berbohong? Imam Tegas, Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak. Orang mukmin tidak berbohong. Hadis ini menegaskan bahawa jujur itu sepatutnya menjadi prinsip yang bersatu dengan jiwa dan darah daging dalam diri seseorang mukmin itu. Itulah adalah persoalan memilih antara kebenaran yang diyakini dengan pendustaan yang akan sentiasa menggelegu dan membuatkan kita tidak tenang. Assalamualaikum.